Jangan lupa subscribe dan follow. Oke, bertemu lagi dengan saya di video kali ini. Video kali ini kita jalan hutan, geng. Sekarang video kita lebih stabil sebab saya menggunakan gimbal Vilta M. Vilta M Pro. So stabil lah sikit, goyang-goyang sikit pun oke. Oke, guys. Hari ini kita cari rezeki dalam hutan. Ikan kah, pelanduk kah, apakah dengan menggunakan anjing, pukat dan parang, tandus. Dan kamu tahulah senjata-senjata yang digunakan di dalam kampung. Oke. Check this out. Yes. Ini dia pemandangan dalam hutan, geng. Come on, Miko, go. Gadget yang saya gunakan. Saya menggunakan kamera Pocophone F1 daripada Xiaomi. Budget murah saja, geng. Rap-rap. Rezeki kita nyari adalah kalau tiada apa boleh buat kan. Bergantung kepada rezeki sajalah. Berat tu lah. Berat tu kena gimbal. Gimbal Vilta M daripada Free Vision. Tapi baguslah sebab dia punya video stabil lah. Tidak seperti saya punya vlog yang pertama kali ada shaking sikit. Oke, perjalanan kami lebih kurang mengambil masa dalam 5 jam lah. Start dari rumah ke hutan yang kota kita anggota. Apa yang perlu ada kita bawa bersama masa di dalam hutan adalah kiding, tindangan, kalau tidak tindangan ayunan, buayan. Kiding, inilah kiding. Guys, sini dia sungai. Yeah. Sungai belum tercemar. Ada ikan banyak, tapi kecil-kecil lah. Tidak tahu pula dalam batu sana itu. Mungkin besar-besar juga lah kalau udah sana. Beginilah perjalanan kami, geng. Yeah, di siring-siring batu. Cantik, memang cantik. Lepas sungai, kita mulai balik jalan darat. Mendorong nih. Au. Duri, giring duri. Nice. Guys. Balik lagi di kawasan berbatu, tapi tempat ini memang fresh airnya. Fresh, geng. Ya, sekarang kita berada di Noko Tombol batu. Batu tersumbat di situ. Sebab kami panggil tersumbat sebab dia telah menyumbat saliran air daripada hulu sana. Jadi dia tutup untuk mengalir pergi sana. Air di sini sangat bersih. Kita boleh terus minum. Nah.
Segar, geng. Segar. Inilah keadaan di hutan. Keadaan di hutan, geng. Sangat cantik. Inilah namanya anak ketombol. Tapi ada lima tok, tengok. Mana lima tok? Wow, 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 wow. Nah, ini sudah mati. Sudah dikasih mati sebab dia hisap darah, geng. Gili. Tapi tengok. Ya, zoom dia. Zoom dia. Nah, ini lima tok. Dia masih belum kenyang lagi. Jadi ini memang aktif. Lima tok ini memang aktif. Mencari darah. Darah apa saja, manusia kah, hewan apa saja jenis yang berdarah dia akan hisap. Oke, guys, kita sudah sampai di destinasi. Ini kami punya rumah sementara, kami panggil Sulap. Tuh, ini kami punya anggota. Anggota. Saya lupa kasih tahu kamu, kami tangkap guna anjing, geng. Tradisional betul. Anjing sama bujak. Kami ambil satu kayu ataupun apa kami panggil polot, kami kasih tajam di ujung dia. Bila itu anjing sudah kejar, dia gigit. Lepas itu sudah dia kasih lemah itu binatang. Lepas itu kami bujak, cucuk di mana-mana, di sini kah, di mana-mana. Yang penting dia sudah KO lah. Nah, lepas KO kami kasih, kami bakar, potong, dan kami salai. Nah, ini dia tempat salai. Nih. Ya guys, kami mesti pindah dari tempat tadi. Kami pergi tempat baru sebab rezeki kami ada di sini lebih jauh dari tadi. Jadi malam kami kena pindah. Sekarang kami akan bertolak untuk ambil rezeki kami. Ini dia guys, rezeki kami. Yes, bolehlah. Ini kami angkat pergi ke Sulap. Ambil masa dalam lebih kurang 1 jam lah. Sebabnya naik bukit, turun bukit, ikut sungai. Oke, guys, sekarang rezeki sudah ada depan mata. Ini kami sudah salai. Ini salai sinalau bakas. Sebelah dia lagi sinalau sada. Sinalau sada, ikan salai. Apa ini? Ini ubi kayu. Ubi kayu. Sepatutnya kita bawa dalam hutan sebab ini lebih tahan, lambat basi daripada beras. Jadi ini ya lebih tahan lah. Kau boleh makan dia besok, lusa pun masih boleh lagi. Jangan lupakan tradisi kita ya. Bukan ini, campur nih. Gila, ceng, dap. Guys, ini rezeki kami hari ini. Itu dia anjing. Anjing kejar, geng. Sudah lemah, baru kami bujak dia punya apa nih? Dia punya kagang, bidai-bidai. Napa sih mentah itu pada dimasuk ini? Mulia apa di muka? Dekat aku tiba sok, pinen ibasan lagi. Bang sok kau tajam. Masih tu, memang mau aku tengah nak anak nak badin atau dua nami. Sudah. Sudah ni ya? Ye. Kami na, ada undang-undangin na kanan ni nama ini. Oke, sekarang kami dalam perjalanan balik ke rumah. Ini adalah hasil anjing, anjing kami sini kau. Oke, Miko, go. Berat juga lah, guys. Berat juga, guys. Kita akan jalan sejauh 3 km, guys, pergi Sulap. Lepas itu dia punya keadaan perjalanan berbatu-batu, guys.
Sakit kaki, guys. Tapi apa boleh buat? Kita on sajalah kan. Oke, okay, guys. Kita memburu pakai anjing, guys. Ah, ini anjing. Tuh ada bujak. Nih bujak. Ah, sudah dia kasih lemah. Sudah dia kasih lemah, kami bujak dah. Lepas itu bawa balik. Ah, lepas itu kami akan salai. Macam gini. Ah, jadilah si Nalau Bakas. Guys, hari ini berakhirlah sudah kami punya pengembaraan pada hari ini. Semoga video kami pada akan datang kamu boleh support. Oke, okay, goodbye. Jangan lupa subscribe dan follow.